Jadi tadi yang berlokasi di Aki Balak tadi yang dekat Auri itu perempuan dan dia baru memasuki SMA kalau nggak salah. Iya Bu ya, baru masuk SMA. Dan dia baru ada di Tarakan ini belum ada setahun kalau nggak salah. Dan sukunya adalah suku Toraja. Dan kita lanjut ke Jota Permai di daerah Intraka karena di sana juga ada lokasi longsor dan juga ada korban jiwa. Jadi kita masih bersama rombongan Pak Wali. Kita masih lanjut dan ini sudah menunjukkan jam 11.56 siang. Ibu Mariam dari Dinas Kesehatan juga ikut. Ini berlokasi di depan 63 bus. Dan ini juga menjadi tempat yang langganan banjir. Sementara dalam proses pengerjaan untuk bagian sisi kanan ada parit yang sudah di sementara dikerjakan. Sudah di lokasi 613 ya, rombongan Pak Wali kemandi itu dia. Ini pasar Persemayan. Ini kita terasi itu kan yang di Petkomando itu kan, nggak ada. Pak BTI. Oh iya, Malaysia. Kena copyright kita ini. Malaysia. Pas bukan cuaca. Tanya juga ini diperlebar ini. Bersih. Jadi kelihatan ini arah. Sampai satu kok. Berlawanan arah. Sampai satu jadi untuk bini kedua. Kok ibu langsung pret sih? Aduh, aku mau canda tahu jam istrinya si Cipat. Oh, kan hanya cerita saja, Bu. Iya. Kena sate nanti. Kena sate nanti ya. Dari mana tahu dapat izin, Bu? Di sini kemarin katanya ada yang keterusan ibu-ibu. Karena ada penerangan. Terus? Jadi jalan ini kira lurus saja, lurus. Hampir masuk jurang. Wah, ibu-ibu. Di tikungan sana, Bu. Yang ada pohon jambu mentenya kemarin itu kan? Hampir keterusan ibu. Tidak ada penerangan kan? Tapi nanti cantik ini kalau sudah iya, selesai kalau ini. Iya, kalau sudah aspal ini cantik. Aspal cantik, lebar. Apa bulat yang ini? Kita pakai dulu. Nanti bakalan cantik, lebar ya. Lewat itu sana rumah sendiri laut, di bawah. Kita laut doang. Oh. 12. Sudah mendekati Intraka. Kita ke kiri karena kalau ke kanan itu Bengawan. Oh, sini kan Bengawan tuh. Iya. Oh iya, kita ke kiri, jalan ya. Bengawan. Sebelah kanan ini ada perumahan. Nah, ini dia. Iya, yang non DP, 0% DP. Di salah satu program Pak Wali adalah rumah 0 DP. Nah, tadi lokasinya ada di sebelah kanan kita lewati. Jadi kalau ada yang berencana beli rumah, silakan merapat ya. Lokasinya di Juwata Permai. Rumahnya tidak ada bonusnya. Bonus. Bonusnya satu.
Mulai pusing sih dia. Iya. Mampu lahir batin. Di sini sudah memasuki perumahan turunan. Kita ke kanan. Kiri berantem nih. Iya itu. Kiri berantem. Pak camatnya berjalan. Besar payungnya. Besar payung Pak Camat. Semenisasi sudah bagus jalannya. Tuh atapnya sampai terangkat itu. Lain dah. Ini apa ya? Wah. Dari atas. Lokasi longsoran ini rumahnya sampai di, apa sekarang ngerapan rumah keluarga tiga orang di situ empat empat siap ini tiga ini siap nggak satu di sini di RT dekat yang belokan tadi ini di rumah anunya di terus pak jalan yang mana tadi tuh yang parah harapan yang jalan SD 043 untuk Gunung Kemawang. Ya. Untuk si Ariel di sektor C dekat ke 06 di atas. Siap, besok rencananya dikubur. Nanti satu kali. Iya. Ini ada di mana? Siap. Ini ada di mana? Hei, sana tadi tempat ingin. Aduh, pusing penonton. Dari ini saya ingin. Jadi kalau dibuat kerikil, sudah kita dengan fokus, itu kembar. Gunung Selatan, Pak. Oh, Gunung Selatan yang masuk. Ya, jangan sepatah. Oh. Jadi yang di Gunung Selatan yang kembar. Iya, yang kembar. Iya, yang kembar, kan? Iya. Sekarang kita ngomong tadi, ya? Itu sudah. Kota. Kota atau berapa? Kota. Ngomongin kan besok. Iya. Terus apa di sini sih, ngomongin darinya? Kalau masalah itu, Pak Wali. Ini bergeser ke kita bergeser ke rumah duka. Dapat payung juga, Pak. Iya. Kita menuju rumah juga di tempat keluarga mungkin sama Pak Wali masih di depan.